الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله تقبل منا يا كريم إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Allahumma inna nas'aluka ridauka wal jannah, wa na'udhu bika min sakhatika wannan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yakinan sadiqan, wa qalban khasian, wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka ridauka wal jannah, wa na'udhu bika min sakhatika wannan. Ya Allah berkahi majlis ini, Haruniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu ya Allah ilmu yang membuat hidup kami patuh dan pasrah padamu lindungi kami dari apapun yang menjauhkan darimu Allahumma atin nufusana taqwaha wa zakiha. ya Allah anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa sucikan jiwa kami ini ya Allah anta khairu man zakaha Engkaulah sebaik-baik yang kuasa mensucikan hati ini, ya Allah, berkahi pertemuan ini. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kalau tidak berdoa rugi, karena semua kebaikan, apapun, hanya ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada sesuatu kebaikan kecuali ada dalam genggaman Allah. Dan kuncinya adalah doa. Makanya, orang yang paling beruntung, orang yang paling banyak berdoa, orang yang jarang berdoa, disebut orang yang takabur sombong, karena kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Seperti pertemuan ini, apa yang bisa saya lakukan kalau Allah tidak menolong? Semua ilmu milik Allah yang ngebulak balik hati juga Allah yang membuat orang bisa paham juga Allah maka Nabi Musa sebelum berbicara beliau berdoa Robbis rohli sodri wayasirli amri wahlul uqadatam milisani yafqahu qawli Ya Allah, Ya Tuhanku, Robbis Rohli, Sodri, lapangkan dadaku, Wayasirli, amri mudahkan urusanku wahlul uqdata mil lisani yafqahu qawli. hilangkan keluk di lidah ini sih, perkataan perkataannya bisa dipahami Bapak Ibu sekalian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah kalau mendengar nama Rasul disebut bersolawat baik dibunyikan maupun siryah karena orang yang kikir itu diantaranya adalah yang tidak mau bersolawat. Apa target dakwah Rasulullah SAW? Targetnya adalah hati. Karena dari hatilah berubah perilaku seseorang. Beliau bersabda, Allah inna fil jasa Idza salahat salaha salahat salahal jasad kullu salahal jasad kullu wa idza fasadat fasada jasad kullu ala wahyal wahya al qalbu ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging yang kalau dia baik baik seluruhnya yang kalau dia jelek jelek seluruhnya itulah yang dinamakan qalbu Bukan kalbun ya kalbun Kalau kalbun tuh anjing. Ya, jadi. jadi manajemen kalbu bukan manajemen kalbun. Jadi kalau kita ingin orang ini jadi baik harus dari hatinya dulu. Hati baik kesana sini baik. Sederhana saja. Kalau hati gembira pasti tubuh ini mengekspresikan kegembiraan. Benar? Hati sedih ketahuan Dari mana raut muka Tutur kata menceritakan Kesedihan hati Termasuk oh pasti lagi marah nih Tahu dari mana? Terekspresi Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam hadis kursi Innalaha La yang zuru Ila suwarikum wa amwalikum Walakin Yang zuru ila kulubikum wa malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Jadi kalau kita ingin fokus, fokus saja apa yang dilihat Allah. Kenapa Allah tidak lihat rupa kita? Ya karena rupa kita bikinan Allah, Kenapa Allah tidak lihat harta kita? Karena yang membagikan harta itu adalah Allah. Tinggal bagaimana menjemput harta hatinya seperti apa. Kalau sudah ketemu dengan harta yang Allah berikan seperti apa hati dan amalnya, itulah yang Allah nilai. Jadi, bukan banyak sedikitnya, tapi hati dan amalnya berkaitan dengan harta. Jadi, Bapak Ibu, wajib bagi kita. Memperhatikan hati, karena inilah yang diperhatikan oleh Allah. Berikut ini akan dibacakan ayat dan hadis: "Ya, bahwa yang ke sorga itu ternyata surat Asy-Syu'ara ayat, 889, A'udzubillahi di bilahi yau ma'layan banun, illa man bin salim." Ingat hari tiada manfaat harta dan anak-anak Aban untuk anak laki-laki kecuali orang yang menghadap Allah bi kolbin salim dengan hati yang selamat hati yang bersih nah, ada dua sebetulnya ayat tentang qalbun salim ini satu lagi dari yang tentang pertemuan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim juga berjumpa dengan Allah Surat Al-Sofat ayat 84 ingatlah ketika dia datang kepada Allah Bikol bin Salim Nabi Ibrahim jumpa dengan Allah itu dengan Kolbin Salim. Jadi banyaknya ilmu, banyaknya amal buahnya itu hatinya bersih. Apakah banyak ilmu pasti jadi bersih hati belum tentu. Apakah banyaknya ibadah pasti bersih hati belum tentu. Ada orang yang banyak ilmu jadi ujub, jadi sombong, jadi ria. Ada yang banyak ibadah juga jadi penyakit hati itu. Makanya kesuksesan seseorang tidak diukur oleh hanya banyaknya ilmunya, tapi jadi bersih tidak hatinya. Karena yang dinilai oleh Allah, kolbun salim. Seperti yang disampaikan ada tiga cirinya, satu kolbun majid, orang yang hatinya mati orang yang hatinya mati itu bagaimana sumbuk pun om yun fahum orang yang hatinya mati dia kebalik balik pak apa yang Allah perintahkan dia benci apa yang dilarang Allah dia suka gitu sederhananya ya dia menuhankan pasti bukan Allah dan jahatnya orang yang kolbun majid namanya kolbun majid maaf ya itu kalau binatang berbuat karena insting, kalau kolbun mayit berbuat jahat pakai akal dia, lebih jahat. Nah yang kedua kolbun marid, orang yang hatinya sakit. Nah orang yang hatinya sakit kita-kita inilah. Kita sholat, kita saum, kita ngaji, kita sedekah, kita umroh, nah, tergantung hati kitanya dibersihkan. Kalau orang yang hatinya berpenyakit apa cirinya? G A galau tiada akhir liwe wae pusel sel pusing selama lamanya ribet aja ribet gitu pak namanya mbak ribet atau mas ruwet pokoknya ciri orang yang berpenyakit hati itu ribet semua urusan jadi masalah dari bangun tidur sampai tidur tuh wah masalah semuanya apa aja jadi masalah capek hidupnya tuh walaupun punya harta melimpah rumah megah mobil mewah penampilan indah nggak bisa nggak beli hati karena hati itu hanya kolbun salim kalau yang kolbun salim bagaimana e, kolbun salim seperti berselancar di atas ombak, apapun yang terjadi, baik aja dipuji. Alhamdulillah, dicaci. Alhamdulillah, lagi urusan muda. Alhamdulillah, bisa bersyukur. Urusan lagi ruwet. Alhamdulillah, bisa jadi makin tawakal. Pokoknya, apa lapang sempit, sehat sakit, ada tiada, semuanya enjoy, enjoy life namanya bahasa Qurannya adalah Hayatan Toyiba Surat An-Nahl 97 Man amila soliham min au unsa wa huwa mu'min pala nahu hayatan tayyibah barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia yakin ke Allah maka Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya uh, hayatan toibah. Hidupnya tuh bahagia, tenang, enak, bukan tidak ada masalah. Rasulullah adalah orang yang paling banyak masalahnya, benar? Ini yang ceramah kira-kira banyak tidak masalahnya. Tahu dari mana? Nah itulah masalah saudara-saudara ya. Sibuk mikirin masalah orang. Jangan harap-harap hidup tanpa masalah, karena nggak ada dunia tanpa masalah yang harus kita pikirkan. Itu bagaimana menyikapi masalah dengan sikap yang benar. Orang tidak lulus ujian oleh soal, orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Jadi, bukan soal yang bahaya. Yang bahaya adalah salah jawabannya. Baik Jadi Kita harus Prioritas masalah hati Karena inti nih Kita harus belajar Kita baru ingat hati itu kalau lagi Sakit hati Atau patah hati Atau Apa lagi Jatuh hati Menjiwai sekali nggak apa-apa ada ya Semua itu kan ungkapan dari hati Baiklah hadirin sekalian Apa? Saya mau bacakan dulu beberapa hadis ya Mana nih yang paling penting bagi kita Hebatnya amal Atau beramal dan bersih hati Ini ini hadis ini populer Hadis riwayat Ahmad Saya pendekkan karena hadis ini panjang ya Pak ya Jadi suatu saat Rasulullah SAW di masjid Melihat ada seorang pemuda ansor janggutnya basah bekas wudhu pegang terompah Rasulullah bersabda akan masuk nih seorang ahli surga berarti masih hidup sudah dinilai ahli surga bagaimana Rasulullah tahu Allah yang ngasih tahu dengan caranya masuk besoknya begitu lagi sampai tiga hari nah ada seorang pemuda namanya Abdullah bin Amr bin Ash Beliau, wah, ini kok masih hidup? Sudah disebut ahli sorga, pemuda ini datang ke rumah beliau. Saya ada masalah dengan ayah saya. Bolehkah saya nginap di sini? Oh, silahkan, gak banyak ngomong. Silahkan, karena sama-sama pemuda. Diperhatikan, tidak kelihatan tahajud, tidak kelihatan hebat amalnya, cuma... Satu, ketika membulak balik badannya dalam tidur, selalu dalam keadaan zikrullah. Dua, tidak bicara kecuali baik perkataannya. Cuman ketuaan itu. Pas hari ketiga, maaf sebetulnya saya tidak ada masalah dengan ayah saya. Cuma saya mendengar Rasulullah berkata tentang kau begini-begini. Maka saya nginap di sini. Tapi sesudah saya perhatikan, <tuh> ternyata amalanmu biasa saja. Di perkataannya saya baca begini ya. Pada hari ketiga ini aku tidak melihat oh nih karena aku ingin tinggal bersamamu agar bisa melihat apa yang kau lakukan untuk kemudian aku tiru. Akan tetapi aku tidak melihat engkau melakukan amalan yang besar. Lantas amalan apa sebenarnya? Yang menyampaikan engkau kepada kedudukan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, lalu orang itu berkata, "Aku tidak melakukan kecuali apa yang engkau lihat." Maka, ketika aku mau pergi, ini Abdullah bin Amr Abdul pergi, ya, kemudian dia memanggilku dan berkata, "Sebenarnya aku memang tidak melakukan apa-apa selain yang engkau lihat, hanya saja..." Selama ini aku tidak merasa dongkol dan dendam kepada siapapun dari kaum Muslimin, serta tidak pernah menyimpan rasa dengki terhadap siapapun terhadap kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Maka Abdullah berkata, "Inilah amalan yang membuatmu sampai kepada derajat tinggi, dan inilah yang tidak mampu kami lakukan." (Hadis Riwayat) Ghil namanya Pak, Ghil. Sudah tahu kan doanya? Rabbana lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al ghila Gimana sih doanya? Fala taj'al fi kulubina ghila amanu Rombana Inna ufurahim Surat Ayo masa lupa saya kaget disusah ingat ya karena selalu nanya kayak saya tadi udah nyimpen di sini nah, bukannya adalah catatannya di sini ya itu Al-Quran ghil itu adalah itu dongkol kesal dendam dan dengki kepada orang lain nah beliau tidak punya rasa itu walaupun ibadahnya standar tapi hatinya bersih sampai kepada kedudukan ahli surga. Kenapa? Sebab kalau kita busuk hati ke orang, hasud itu membakar habis kebaikan sebagaimana api membakar kayu, ditumpuk-tumpuk kebaikan kita, lalu kita dengki hangus. Makanya, orang-orang yang itu ada yang sedang sholat. Oh di atas ya. Oh maaf ya. Jadi Bapak Ibu yang baik, ini penting sekali nih. Kita ini amal kurang meyakinkan, ya hati nggak jelas. Terus jadi mana nih andalan kita? Pernah juga Rasulullah ditanya, SAW ditanya tentang orang yang bersih hati itu seperti apa. Diriwayatkan oleh Abdullah Oh ya, ini hadis riwayat Imam Imam Ibnu Majah dan Sahih ini dalam terjemahnya begini. Rasulullah SAW pernah ditanya siapa orang yang paling utama, lalu beliau menjawab setiap orang yang bersih hatinya dan benar ucapannya. Lalu sahabat berkata yang benar ucapannya kami pahami ya Rasul. Lalu apa yang dimaksudkan kolbun salim? Dialah orang yang paling takut kepada Allah dan bersih hatinya tidak ada dosa dan kedurhakaan dan tidak ada dendam dan hasud terhadap orang beriman. Sudah tahu belum hasud apa? S M S. Syuja melihat orang senang dan senang melihat orang Syus, sebentar lagi kita memasuki deng mudengnas namanya. Musim dengki nasional yaitu musim pilpres dan pilkada. Iya, nanti yang tidak cocok dengan keinginan kita dengki aja terus. Dah udah berulang-ulang disampaikan. Jangan kotori hati gara-gara pilpres dan pilkada. Jangan dari sekarang stres. Kenapa? Satu karena belum tentu hidup tahun 2024 ya. Udah stres mati lagi. Yang kedua bukan kita capresnya ya. Yang ketiga dari dulu juga udah ganti-ganti presiden, nasib kita begini aja. Yang keempat sebetulnya yang menakdirkan siapapun jadi apapun adalah Allah tugas kita ya karena kita orang Indonesia ceritanya ada apa cara pemilihannya pakai begitu ya udah tinggal cari mana yang paling soleh yang paling kuat iman yang udah punya kemampuan memimpin terus istiqoroh gak usah banyak omong langsung masuk nanti ke ruangannya ke kamar kecil apa namanya Ya itu jangan salah masuk ke toilet nanti nyoblos lubang yang mana udah tinggal Bismillahirrahmanirrahim ya Allah semoga ini jadi amal soleh saya milih orang ini cos selesai nggak usah saya, milih, <tul> saya, milih, saya milih, nggak ada nggak usah. saya milih ini saya milih terserahlah kulilah humma malikal mulk tuh kamantasya kami mantasya Surat Ali Imran ayat 26. Engkau lah yang memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Engkau ambil kekuasaan, kedudukan, kerajaan dari siapa yang kau kehendaki. Waktu tasya, engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Waktu tasya, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Tidak barang loh ya. Antara jabatan itu tidak langsung mulia, karena jabatan itu ujian, kemuliaan itu kalau lulus. Ada yang dikasih jabatan oleh Allah dihinakan, ada yang dikasih jabatan oleh Allah dimuliakan kalau benar menyikapinya. Maka kalau saudara punya jabatan, dilantik, jangan dulu syukuran. Karena kan belum kerjanya ya. Belum lulus, betul Dina? Berapa banyak yang dapat kerjaan syukuran akhirnya masuk penjara ya karena kerjanya nggak benar. Tenang saja ya. Jelas hadirin jangan busuk hati. Ah gimana kalau orang lain milihnya beda dengan kita? Ya nggak apa-apa. Dia akan pikul sendiri di akhirat. Betul tidak? Nggak usah ribet, nggak usah musuh-musuhan. Tidak ada lagi kecebong dan kampret. Karena sudah damai, namanya apa Pak? Kecepret Ya. Saya sekuat tenaga ngejaga kata-kata ini tidak ada yang sia-sia hadirin karena pasti dicatat ya, tapi nggak kuat pengen ngelucu. Astagfirullah. Apa bersih hati yang paling utama? Bersih hati yang utama adalah jangan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu kezoliman yang sangat besar puncaknya zolim adalah syirik. Mati tidak mengtobat dari syirik, maka dia dijamin tidak selamat. Dosa apapun diampuni kalau tobat selain syirik. Apa syirik? Menyekutukan Allah. Ada Tuhan yang lain di hati kita, ilah yang lain. Apa itu ilah? Yaitu yang mendominasi hati kita. Ini tolong dipahami, ya, yang mendominasi hati kita siang dan malam, yang menjadi tujuan dari perjuangan, pengabdian, pengorbanan kita, mau berkorban apapun untuk dia, merasa mulia bersamanya, merasa hina kalau tidak bersamanya, sangat takut jauh darinya dan mau melakukan apapun deminya. Ini jadi ilah nih. Emang ada yang menuhan kok? Oh, ada yang dari bangun sampai tidur lagi duit yang diomongin. Sampai bersinyum. Haji, uang berapa? Gitu ada yang. Ada yang uang. Ayo nah, udah, itu hamba uang dia. Dia merasa mulia dengan uang, takut uangnya habis, dia jadi kawan karena uang, jadi musuh karena uang, dia kemudian sangat takut sekali kehilangan uang, dia merasa terancam dengan tidak ada uang, 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 udah itu udah syirik tuh, menyekutukan Allah dengan uang. Dia merasa terjamin dengan tabungannya, dengan asetnya, enggak lah. Itu uang cuma kertas aja yang ditulisin, sekarang malah udah banyak nggak kepake uang ya udah biasa aja jangan stres tentang rezeki halo saya baru lihat pak di YouTube yang semenitan itu tentang burung bulbul atau apa ya yang semerem itu pak datang ibunya wow langsung ini luar biasa burung kecil matanya nggak lihat dimasukin tuh oleh ibunya makanan itu kadal segala anak bahkan anak burung yang lain karena nggak lihat jadi ditelen aja nggak gede ini tuh pak nggak lihat nggak bisa terbang bulu juga belum ada datang ketemu rezekinya. Kalau kita yakin ke Allah, Pak, rezeki itu ngejar kita. Kalau kita belum yakin, kita yang ngejar-ngejar. Padahal sama, bedanya yang satu stres, yang satu bahagia. Milih Pak, mending yang mana? Mending ngejar-ngejar rejeki, mending dikejar-kejar rejeki. Mau saya bacakan hadisnya? Uh, ini hadis favorit saya nih. Menghibur hati ya. Tentang dunia. Karena kalau tahu kalau tahu ilmunya, dunia ini menjadi ringan loh Pak. Ini supaya bersih hati tentang dunia ya. Saya bacakan hadis ini agak panjang, nah, tapi lumayan. Dari uh, hadis sohi ini. Man dunia dunya hammahu farokallahu alaihi amroh. Barang siapa yang dunia tujuan hidupnya, maka Allah akan mencerai berikan urusannya. Jadi ribet aja terus. Masalah aja, masalah aja. Enggak ada berhentinya. Sampai dia nggak menikmati apa yang ada, karena tujuan dunia itu pasti ribet hidupnya. Yang kedua, wajah Allah, wajah Allah, fakrah, dan Allah menjadikan kefakiran di pelupuk matanya. Jadi, takut miskin, takut kurang, takut jadi dilihat terus rekeningnya. Hah, kok nggak naik-naik gitu loh? Oh, stres banget itu, Pak. Harusnya kita untung. Oh, 2 miliar nih, tapi kita untung 1,9 cuman kaceg 100 juta tapi dia merasa rugi karena dia stres aja mikirin, apalagi kalau ada pesaing oh takut berkurang rezekinya begitulah gak ada bahagianya ainai. akibatnya karena takut miskin dia tidak akan bayar zakat, dia juga tidak mau mengeluarkan uang untuk sedekah kecuali untuk di posting ya yang ketiga, walam yati minat dunia ilma kutibala dan tiadalah dia, dia mendapatkan dunia kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah baginya. Jadi dia tetap dapat rezeki dia, jatah dia, cuma pakai penderitaan, nggak menikmati apa-apa. Nih yang kedua ini, ini favorit nih ya. Waman man til akhirat ak tuh niat tahu barang siapa yang akhiratnya, yang niatnya adalah akhirat, jama Allahu lahu amroh. Allah akan mengumpulkan, jadi urusannya itu dibuat jadi tertata dengan sendirinya. Kalau perlu modal, ada yang ngemodalin, ya. Perlu ahli ini, ada yang ngurusin, perlu dipromosin. Pokoknya kalau nego-nego dibuat aja itu si Mister Negonya tuh main setuju aja, ya. Dibuat nggak ribet urusannya tuh. Urusan ada, cuma Allah membuat jadi menyenangkan. Lalu niat Wa ja Allah. Wajah Allah ghinahu fi qalbihi dan Allah menjadikan hatinya tuh kaya, nggak diperbudak keinginan, nggak nelangsa oleh keinginan, bukan tidak boleh punya keinginan, tapi tidak menjadi sengsara oleh yang tidak ada karena dia puas dengan yang ada. Halo, kita kan menderitanya mikirin yang nggak ada, ya kan? Udah punya jam, pengen jam orang. Jadi ngelihatnya nanya jam, jam berapa ya? Begitu. Padahal kecepatannya sama. Begitulah ya. ya ada yang dikasih sepeda, perasa syukur sekali. pada sepedanya sepeda jadul, ontel. Tapi dia senang. Ada yang punya sepeda tuh tiap tahun harus ganti sepedanya. Capek mikiran produk yang belum ada. Bayangkan Seperti yang punya Icong 13 tahun kemarin, ingat, nggak boleh nyebut merek ya. Icong 13, sekarang stres karena sudah keluar. Icong 14, HP Pak. Kalau saya lihat HP saya, Pak. Karena ini Icong baru ya. Saya lebih tenang. Ada yang asli, Pak. Masya Allah. Nah, ini yang paling enak. Ujungnya, wa'atathu dunya wa'hiyarrahimah. Dan tiadalah dunia ini. Nah, dan dunia ini, wa'atathu dunya gimana. Dan dunia ini akan mendatanginya dalam keadaan hina. Artinya dunia itu benar-benar melayani kita. Allah kan tahu keinginan kita, Allah tahu keperluan kita, Allah tahu yang terbaik. Enggak ribet nanti dia bakal ada. Enggak usah ribet, enggak. Rapat-rapat, bisnis-bisnis harus yang terbaik, harus profesional sebagai amal soleh. Bukan sebagai penentu keberhasilan. Jadi dia nggak bersandar. Oh ini kurang kerja keras Enggak. Bagi kita kerja keras itu amal soleh. Kita nih harus profesional. Profesional itu amal soleh. Tidak menentukan berapa banyak perusahaan profesional yang bangkrut sekarang, betul? Berapa ya. banyak perusahaan HP yang dulu berjaya dulu kan? Ya saya nggak boleh nyebut merek ya. Dulu ada HP sejuta umat, nocennya ya sekarang kemana dia berapa banyak yang berjaya ya sesuka Allah aja kemarin ini apa startup begitu booming sekarang begitu pening pada bangkrut ya begitulah sesuka Allah dibuka ditutup bahkan saya baru baca ini artikel tentang Amerika itu diambang sekarang lagi decline dulu Cina itu 9 sekarang sudah 20 GDP-nya. Dulu Amerika 20, sekarang tinggal 16 turun katanya. saya nggak pusing, cuman mudah aja bagi Allah, ya kan? Karena melebur sesuatu bagi Allah tuh sangat mudah. Seperti melebur pasukan Fir'aun. Segitu dijayanya adik kuasa ngejar Nabi Musa dengan bani Israel yang tidak bersenjata sampai ke pinggir laut ini bola tentara superpower hebat datang Allah perintahkan ini yakin Allah pasti ngelindung buka laut laut kebuka nyebrang nah menurut hemat saya sekarang itu Firaun rada kurang cerdas ya kan saya nggak minta maaf ke Fir'aun, tidak ya benar. Harusnya Fir'aun mikir, ini laut kalau bisa kebuka bisa ketutup, benar tidak? Baru kepikir juga kan? Harusnya Fir'aun mikir, oh ini jebakan nih. Jangan-jangan ke laut, tapi dah harus pusnah ya. Jadi tidak usah pakai persenjataan yang canggih, tidak usah pakai kalau Allah mau melumat, habis sekejap tuh. Nah, begitulah kekuasaan Allah. Bala tentara yang hebat, raja yang mengaku dirinya Tuhan tidak dilawan dengan senjata. Kalau Allah mau melumat, cukup aja ditenggelamkan. Makanya nggak usah terkagum-kagum dengan dunia ini. Punya boleh ya, kalau Allah ngasih ya syukuri. Alhamdulillah. Ah bagaimana nih saya kok kelihatannya serba susah? Ya terima aja. Karena ada yang nanya, ah gimana mungkin nggak saya jadi kaya nih? Karena saya udah ikut pelatihan cepat kaya, tapi yang kelihatan makin kaya itunya katanya yang ngelatihnya. Tenang hadirin, apa perlu saya bacakan satu hadis lagi nih? Ini ini hadis sahih juga nih, ini supaya tahu bahwa intinya kita hidup bahagia itu bukan pada harta. Saya, saya baca lagi ya, ini waktu ceramah lalu sudah pernah dibaca. Sesungguhnya, dunia ini diberikan untuk empat orang, artinya empat kelompok, empat kelompok. Ya, yang pertama, hamba Allah yang diberikan ilmu dan harta, kemudian dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya. Jadi, dikasih ilmu dan harta. Dengannya menyambung silaturahim, dan ia menyadari bahwa dalam harta itu ada hak Allah. Inilah manzilah yang paling baik. Orangnya diberi ilmu, diberi harta, jadi tahu ini harta milik Allah, titipan Allah. Dengan harta, dia jadi dekat ke Allah. Manfaat untuk nyambung silaturahim, nolong banyak orang, dan dia bersihkan dari yang bukan haknya. Inilah manzilah yang tertinggi. Nah yang kedua diberi ilmu tapi oleh Allah nggak dikasih harta yang banyak. Nah dengan ilmunya dia berkata dengan jujur ya Allah jujur di hati ya Allah seandainya aku memiliki harta seperti si fulan niscaya aku mengerjakan seperti apa yang dikerjakan si fulan fulan ini yang tadi yang pertama. Duh bangun masjid, uh dia ngumrohin orang, Uh, dia bangun ini. Dia udah tahu ilmunya. Dan jujur ke Allah bicara begitu, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Niat itu di mana? Jawab hadirin. Di hati. Bayangkan, Pak, orang yang punya harta nafkahin pakai berat-berat itu, ya gak? kan? Dan setan pasti menakut-nakuti kita kikir. Ini nggak punya harta pak, tapi punya niat. Pahalanya sama, Masya Allah. Yang ketiga adalah yang tidak dikasih ilmu, tapi dikasih harta. Udah error weh dengan ini. Dia dengan nah yang, yang ketiga adalah hamba yang diberikan harta tapi tidak diberi ilmu. Ia menggunakan hartanya sewenang-wenang tanpa ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Allah dalam hartanya tidak menyambung silaturahim dan tidak e, mengeluarkan hak-hak Allah. Inilah kedudukan yang paling jelek di sisi Allah. Jadi ada orang yang ditakdirkan kaya tapi nggak tahu ilmunya udah nggak bayar zakat, pelit, dipakai maksiat, jengkang di akhirat nanti dihisap, ya di dunia aja pasti yang tadi itu menderita. Nah mungkin ini yang keempat kalau ada yang minat atau jangan ya, yaitu yang tidak diberikan harta juga tidak diberi ilmu. Lalu ia berkata, mm, seandainya aku memilih harta, aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti yang dikerjakan si Fulan, yang error itu Pak tadi, ya yang ahli maksiat dengan hartanya, maka dengan niatnya itu, dia mendapatkan dosa yang sama, halo apa sepisan ya, udah sambil berbaring aja dia dapat dosa Pak, karena bingung saya mau ke itu, ke Thailand bukannya mau ke Mekah Nah, Bapak Ibu, ini menunjukkan dahsyatnya hati. Tentu saja belajar ilmu hati tidak cukup 45 menit ya. Tapi ini hanya memotivasi Bapak Ibu untuk terus belajar tentang ilmu hati. Sehebat apapun amal, Pak, niat salah tidak diterima. Niat itu adanya di hati. Syukur juga di hati. Sabar itu hati, tawakal hati, yakin ke Allah hati berprasangka baik kepada Allah hati hati itu intinya makanya orang-orang yang serius belajar ilmu hati namanya tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus itu benar-benar dia akan melampaui orang yang banyak amalnya banyak ilmunya tapi tidak terjaga hatinya walaupun ceramah dengan dalil yang hebat kalau hatinya ujub ria, takabur, selesai itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita amal kurang jelas, milikilah hati yang bersih. Enggak usah ribet dengan dunia ini, walaupun kita sibuk dengan dunia. Sibuklah dengan pemilik dunia ini. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hak Allah terabaikan gara-gara urusan dunia dunia ini milik Allah sepenuhnya, dibagikan oleh Allah, ditahan oleh Allah, diambil oleh Allah, nah mudah saja bagi Allah. Ini tadi ada cerita, ada seseorang suka sekali bersepeda. Karena sudah senior bersepeda, bersepeda, tapi bangga karena sudah sepuh kuat. Nah, padahal mudah saja bagi Allah ngejungkelin sepeda itu ya kan? Saya lihat itu, Pak, ada di YouTube seorang komandan naik sepeda. Oh, gitu, lepas tangan. plus masuk itu, Pak, ditonton prajuritnya masuk ke selokan sekejap. Kalau Allah mau, tuh, enggak ada jagoan, Pak, di dunia ini. Enggak ada jagoan, tidak ada jagoan, tidak ada terlatih, tidak ada hebat, enggak ada yang ada tuh satu min fadli rebik, hanya karunia Allah. Mau sejago apapun, klik kalau Allah mau melakukan sesuatu terjadi itu pak. Kayak ada jago karate dan empat berani sekali pas sedang memperbaiki ban kempes ketindih mobilnya pak meninggal tidak bisa disuto tidak bisa ditangkis kalau Allah mau mudah saja ada santri yang jagoan berkuda pelatih sedang trekking begini kuda yang dia tumpangi nubruk kuda depan, lalu kuda yang depan, ter, bukan tersinggung mungkin ya, tertoker, ya. lalu dia begitu tuh, pakai kakinya dikit, nggak kena ke kuda, kenanya ke tulang kering, tuk, patah dua langsung tuh Pak. Mudah saja, ya. Enggak ada, kita enggak, ini enggak ada jaminan Pak, turun dari tangga ini selamat, betul tidak? Bukan berarti harus pakai helm, ya. Tapi yang menyelamatkan tuh Allah, kita profesional tidak ada jaminan kita nggak ketipu, betul tidak? Dokter jago ahli nggak ada, nggak sulit bagi Allah kalau ujiannya lewat mal praktek mudah bagi Allah tuh. Makanya nggak mungkin kita nggak berlindung ke Allah. Setiap saat kita berlindung ke Allah. Makanya kalau keluar dari rumah Bismillahirrahmanirrahim tawakal tuh Allah la haula wala illa billah dikatakan kepada orang yang doa itu bismillah dengan nama Allah tawakal tu saya bertawakal kepada Allah tiada daya tiada kekuatan kecuali dari Allah hudita wa kufita wa wukita hudita wa ku, ditunjuki dicukupi dilindungi sampai setan ngomong ke temannya duh gimana nih kita nipu orang yang uh, di tunjuki dicukupi nah kita enggak pakai doa ya kan makanya datang ke sana ada anjing betis nih bagus krk, dapet. dapat kita enggak tahu allah tahu semua copet yang berkeliaran begal garong yang mau nipu allah tahu pohon yang bekal tumbang allah tahu semuanya kenapa kita enggak berlindung ke allah pemilik segala kejadian penentu segala-galanya inilah keyakinan di hati tauhid makanya derajat ketinggian seseorang tergantung tingkat keyakinannya siapa yang paling tinggi derajatnya di sisi allah adalah yang paling yakin paling yakin nah dari yakin inilah lahir amal sekecil apapun amal dia akan sukses bersih hati itu yang menentukan Makanya Ramadan ini tolonglah nggak usah segala dipikirkan, tolong nggak usah segala dibahas ya. Kalau nggak perlu-perlu amat, nggak usah segala pengen tahu tetangga beli mobil baru udah, udah duit dia. Tapi nggak mungkin, udah mungkin. Nggak usah segala apa namanya teh kepo apa? Kepo udah, 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 udah nggak usah segala. Lebih baik tidak tahulah aib dosa orang. Yang penting tuh aib dan dosa kita. Itu kita tahu, kita tobat. Lebih baik enggak tahu, bu, bu, bu. Enggak usah menyelidiki kekurangan dosa kesalahan suami. Ya bu ya, karena enggak selesai dengan diselidiki oleh ibu. Malah jadi stres. Mending begini bu, mending ibu enggak tahu kesalahan suami, tapi suami jadi benar daripada ibu tahu ibu tetap nggak bener ya kan dan suami makin nggak bener ini eh hey, suami juga nggak usah segala ditanya ke istri ya bu dulu bagaimana masa lalu apa-apa nanya masa lalu pacar berapa Ais. ya standar lah pak tiap kuartal ganti penyegaran siapa aja ya itu atasan papa kan oh. Gak usah pengen tahu, gak usah segera dibaca. Ya, jaga hati ini bersih. Gimana kalau ada yang sebel ke kita, gak ada masalah sama sekali. Itu bukan urusan kita orang sebel ke kita. Urusan kita itu kita nyebelin atau sebel ke orang. Tapi orang itu menghina ke kita, oh boro-boro kita, Nabi aja yang mulia dihina, masa kita hina betulan gak ada yang menghinaan, kita kan hina asli, cuman gak ngaku. Udah gak usah ribet, kotorin hati ya, Gak usah iri dengki teman seangkatan ternyata dia lebih banyak udah nggak apa-apa suka-suka Allah nanti Lebaran nih ya nggak usah ngebanding-banding rental itu <laughs> oh, nggak mungkin dia mobilnya bagus diam udah nggak usah nanya kamu rental ya nggak usah pengen tahu nggak usah pengen tahu lihat ibu-ibu tasnya jadi bagus gini ini kawe bukan mau apa nanya kawe-kawean Nggak usah pengen tahu, nggak usah menilai rezeki orang, nggak usah pengen tahu asal usulnya. Udah bukan urusan kita, betul? Urusan kita tuh hati kita jaga supaya bersih. Ya udah segitu aja. Si batalnya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Jam satu harus ngantor. Saya tidak boleh mengganggu yang ngantor. Maaf, mudah. Oh iya apa lagi? Maaf ya, ada lagi. Terima kasih. Tinggal berapa hari lagi nanti malam ganjil ya? 27 Sudah tahu doanya supaya bersih hati belum? Allahumma ati nafsi takwaha wazakiha anta. Khairu manzakaha anta waliyuha wa maulaha. Aduh ini luar biasa doa ini. Allahumma atin nafsi ya Allah anugerahkan kepada jiwa ini takwaha Ketakwaan. Wazakihah dan sucikan. Anta ke Allah ini ya. Anta khairu manzakaha engkau lah sebaik-baik yang bisa mensucikan anta waliyuha wa maulaha engkaulah yang memelihara dan menjaganya waliha wali dari hati kita jiwa kita allahumma atin nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha coba amalkan ini Insya Allah dibersihkan oleh allah ya Baga <tik>